memaksa diri untuk melakukan serangan. Kita lihat sekali lagi daripada sepakan penjuru ini, dan kemudiannya Sani hanya menumbuk angin. Nyata tendangan sudut itu memang pergi Papus yang mencari Hairudin untuk beliau menanduk semula bola itu ke dalam kotak penalti. Okey, sekarang ini serangan yang dilancarkan menerusi lontaran ke dalam. Tautsu Jamaluddin keluarkan oleh Syukur, lepas dan juga selamat setakat ini. Lagi sekali hantaran tinggi yang dihantar betul-betul di hadapan kotak penalti Negeri Sembilan. Lantan terus mengasak Zainal. Farhan. Oh, tangkapan cemas. Tangkapan selamat yang dilakukan oleh Sani Anwar Kamsani. Tambahan 3 minit untuk baki separuh masa yang pertama ini. Namun begitu, kalau kita lihat macam tahun lalu juga, pasukan Negeri Sembilan bertahan habis-habisan ketika mereka cuba mempertahankan juga satu gol yang mereka miliki di separuh masa yang pertama. Skrip tak banyak berubah, tapi bagi pasukan Kelantan, mereka perlu mengubah sesuatu, iaitu dengan melakukan hantaran yang lebih kemas lagi. Ya. Kerana kalau kita lihat, mereka banyak melakukan wild passes. Hantar tinggi, bola hilang. Hantar tinggi, bola dapat dikeluarkan oleh pemain-pemain pertahanan Negeri Sembilan. Sani cepat. Daripada 14 orang pemain simpanan, saya percaya ramai nak tunggu seorang untuk masuk dan juga diturunkan, iaitu Akhmad Rizal. Dia dah tak sabar untuk diturunkan untuk final yang pertama bagi dirinya. Bukayom, clearance liar. Kita lihat juga betapa lan pemain-pemain Kelantan yang push up agak tinggi. Yeah. Lan itu juga mungkin boleh mengundang bahaya lan, kerana kita takut nanti ya satu serangan balas yang pantas dan tepat dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan akan membolehkan pasukan Negeri Sembilan mendapatkan gol ya Zainal. Kerana setakat ini kita dapat Indra. Curling shot. Ya. Ditumbuk keluar oleh Sani. Dautso. Subkirin menjadi tumpuan. Bila dia akan tiupkan whistle penamat separuh masa yang pertama ini. Tackle bersih yang dilakukan oleh Tengku Kayum. Untaran ke dalam. Jadi percubaan yang menarik dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin sebentar tadi. Tengku Kayum bermain cukup baik malam ini. Sekali lagi lontaran jauh. Sepatutnya pertahanan dah sedar ya benda ni. Jing keluarkan bola untuk sepakan penjuru. Oh, satu tindakan yang kurang bijak. Yeah. Pada pandangan kita. Tapi tak apa, kita lihat rembatan paras dada yang dilepaskan oleh Indra Putra Mahyudin sebentar tadi. Ini mungkin sepakan penjuru yang terakhir, yang keenam yang dimiliki oleh pasukan Kelantan. Negeri Sembilan belum ada lagi. Dautsu akan mengambil sepakan ini. Hairudin ke semua pemain di belakang sana. Tiga pemain untuk mencabar dan tamat permainan. Yeah. Separuh masa pertama. Negeri Sembilan melangkah ke dalam bilik persalinan sedikit lega. Yeah. Kerana jaringan penalti yang dilakukan pada minit ke-13 tadi. Syahurin Abu Samah memberikan kelegaan, memberikan sedikit kelebihan kepada juara bertahan ini, Adnan Johar. Ya, saya dapat rasakan dalam separuh masa pertama ini pujian saya berikan kepada Gunalan. Kerana pada masa apa yang kita dapat lihat, beliau telah bermain dengan sungguh-sungguh, dan keduanya Idris Karim juga telah menunjukkan satu permainan yang cukup baik. Namun begitu, di akhir-akhir perlawanan kita dapat lihat pasukan Kelantan telah bangkit untuk melakukan serangan demi serangan. Dan banyak bola dimenangi oleh pemain-pemain Negeri Sembilan melalui kesungguhan mereka. Jadi saya harap lepas ini kita akan perbetulkan lagi agar bola akan lebih pada pemain Kelantan untuk second half nanti. Jadi
Jadi nampaknya Bukit Jalil ni dikerumuni dengan Lautan Merah. Jadi adakah ia sedikit memberi kesan untuk membantu pada separuh masa kedua nanti? Ya, memang penonton memberi kesan pada pemain dengan semangat yang tinggi. Saya tengok lebih daripada tiga suku stadium dipenuhi oleh penyokong-penyokong Kelantan. Dan saya harap pemain-pemain akan mengambil kesempatan ini untuk menjaringkan gol di separuh masa kedua. Terima kasih Tuan Haji. Permainan yang begitu berdisiplin dan juga corak permainan yang agak teratur ditunjukkan oleh pasukan Negeri Sembilan yang membolehkan hampir-hampir gol pertama dapat dihasilkan menerusi jaringan dari Idris Karim pada minit yang ketujuh tadi. Hasil hantaran daripada S. Kunalan antara pemain yang paling saya rasa paling aktif sekali untuk memberikan serangan dan juga mengasak ke atas kubu pasukan bagi pasukan Kelantan pula. Beberapa peluang yang mereka miliki juga ada, tetapi belum ada satu pun yang dapat menggugat Sani Anwar Kamsani. Manakala pada minit yang ke-13 inilah satu insiden yang menyaksikan bagaimana Subkirin menggunakan segala pengalamannya untuk menghadiahkan sepakan penalti selepas tindakan bijak yang dilakukan oleh Halim Zainal dengan satu tackle yang dilakukan. Tetapi dalam hal ini Azlan, saya lihat bahawa sebenarnya penjaga gol pasukan Kelantan iaitu Khairul Fahmi berada pada keadaan yang agak bernasib baik. Dia tidak dilayangkan sebarang kad amaran oleh pengadil ya, untuk beliau terus berada di dalam padang ini. Ya, selalunya pengadil pastinya akan melayangkan ataupun memberikan satu hukuman kepada kerana apa yang nyata sekali tadi, Gunalan mempunyai jalan ataupun memang arah untuk menjadikan gol dan ini kita dapat lihat sekarang bagaimana Syahrurin melakukan satu tendangan on the run. Saya rasa memang saya amat minati aksi beliau ini kerana inilah yang kita ingin lihat peluang yang sedikit dapat 50-50 dapat beliau lakukan dengan cukup berkesan. Dan pujian juga harus kita berikan kepada penjaga gol Kelantan kerana telah melakukan satu covering angle yang cukup baik untuk mendakap ataupun untuk menepis tendangan yang dilakukan oleh Syahrurin tadi. Kalau kita lihat sepanjang permainan, barisan hadapan pasukan Kelantan yang diketuai oleh Syahrul Idlan memiliki beberapa peluang tetapi belum lagi berupaya untuk menghasilkan jaringan. Setakat ini dengan permainan yang sebenarnya pada pandangan kami lah milik pasukan Kelantan kalau nak dibezakan dengan asakan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Kerana Negeri Sembilan bermain secara possession tetapi mereka belum berupaya untuk menambah jaringan. Itu yang dapat kita perhatikan. Satu kad kuning sahaja setakat ini yang dilayangkan oleh Subkirin yang dilayangkan ke atas Syukur Adan. Baiklah.